Cristiano Ronaldo kembali membela Al Nassr pada pertandingan kali ini saat menghadapi Al Wehda. Semoga bintang yang berusia 38 tahun itu menunjukkan permainan yang begitu sangat luar biasa di atas lapangannya tersebut. Di pertandingan melawan Al Wehda, Al Nassr menargetkan 3 poin untuk memepet Al Hilal yang tengah berada di puncak klasemen sementara. Al Nassr sebelum pertandingan melawan Al Hilal hanya terpaut 7 poin, sedangkan usai pertandingan melawan Al Hilal jarak tersebut kini mengecil dan Al Nassr hanya menunggu waktu untuk menyalipnya. Di pertandingan kali ini, Luis Castro bersama Cristiano Ronaldo menempatkan formasi yang sama sekali tidak jauh lebih berbeda ketimbang beberapa formasi sebelumnya. Memang, di pertandingan melawan Al Wehda kali ini bukanlah pertandingan yang mudah dilangsungkan oleh Ronaldo, sebab Al Wehda yang bermain di laga kandang memiliki kepercayaan diri yang begitu teramat besar. Hingga akhirnya tim yang dibesut oleh Luis Castro itu cukup mengalami kesulitan dalam menekan permainan dengan baik. Akan tetapi berbicara mengenai permainan Ronaldo di atas lapangannya tersebut, Castro menempatkan Ronaldo dalam posisi yang bisa dikatakan adalah posisi ideal untuk memimpin serangan Al Nassr seperti sedia kala. Permainan Al Nassr yang membuka sisi celah lewat pergerakan cepat dari sektor sayap. Tentunya hal itu membuat tim sangat domino dalam menguasai gerak langkah permainan. Ya, walaupun bisa dianggap Ronaldo absen di pertandingan sebelumnya karena faktor kelelahan, namun kerja keras yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tentunya tak bisa diremehkan sedikit pun. Sebab ketika membela Al Nassr di laganya kali ini pun Ronaldo sama sekali tidak menunjukkan kekurangan apapun. Perjuangannya dalam menghadapi situasi yang sulit membantu rekan satu tim untuk berkembang lebih baik. Kendati demikian, berbicara mengenai pertandingan antara Al Nassr melawan Al Wehda ini, sejatinya ada beberapa hal yang menjadi sorotan jelas. Inilah hal yang disoroti di atas lapangannya tersebut. No rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want.